Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di-subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semuanya di TU Channel. Kali saya berada di Jalan Legend Suprapto, tepatnya di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, menuju ke arah Doro. Oke, ini masuk di daerah Watu Salam, masuk ke Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Untuk kali ini kita berburu durian lemah abang, teman-teman, yang menjadi penghasilan dari wilayah Doro, Kabupaten Pekalongan, ya, yang terkenal dengan produksi buah durian yang melimpah di daerah Doro sana, ya. Rutenya dari Kota Pekalongan melalui jalur Karangdadap, ya. Ini masuk Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Ya, sebentar lagi kita melintasi di bawah jalan tol, ya. Ini jalan tol Semarang Batang. Melihat jalanan di sini, ini sudah mulai berlubang, ya teman-teman, tidak mulus lagi. Jadi hati-hati melalui jalur ini. Masuk, ini masih di Karangdadap, masuk di wilayahnya Desa Kebon Sari. Kita masih beberapa menit lagi sampai di Doro, ya, tepatnya di daerah Pasar Doro sana. Jalanan ramai, lancar, tetapi tetap perlu berhati-hati, berwaspada, karena jalanan sempit, ya, dan lumayan banyak lubang. Ini masuk di Desa Kalilembu, masih di Karangdadap, teman-teman. Oke, masuk di wilayahnya ini masih di Karangdadap, teman-teman. Ke kiri ke arah Warung Asem dan ke kanan ke arah Gedung Kuning. Ya, ini tepatnya di Kota Kecamatan Karangdadap ini, ya. Memang jalanan lebih bagus, lebih lebar, dan tetap berhati-hati. Jalur ini memang ramai, ya, karena ya kita bisa menyaksikan warung-warung yang menjual beberapa durian, ya. Nah, ini masuk di daerah Doro, teman-teman, tepat. Nah, kita bisa melihat di sini sudah mulai banyak berjualan durian. Dan ini untuk ke kanan ke arah Gedung ini, teman-teman. Jadi dari arah Gedung ini ketemu di sini, yang sebentar lagi kita sampai di Pasar Doro, ya.
daerah Ancol ini memang banyak sentra-sentra durian, tetapi yang saya tuju ada di desa Lemah Abang. Nah ini dia, sudah terlihat banyak yang menjual durian di tepi jalan. Ini tentunya memang mengukuhkan kalau di Kabupaten Pekalongan ini banyak yang menjadi sentra durian, sehingga setiap tahun biasanya ada festival durian. Ya, ini kita masuk di daerah Doro ya, desa Doronya. Jadi yang lurus saja, kalau ke kiri ini ke arah Talun ya. Kita masuk ke komplek pasarnya yang lumayan ramai ya. Walaupun tidak begitu besar, tapi ya cukup ramai pasarnya. Dan kita akan menjumpai, memang di sini ada toko duriannya juga ya, yang seperti di daerah Karanganyar sana. Di sini juga ada toko durian. Ya, ini pasar Doro. Jadi pertigaan ini kita bisa melihat. Nah ini dia, begitu melimpahnya buah durian di sini ya. Dan ada yang menarik, ini ada toko durian. Ya, tujuan saya masih agak masuk lagi, kita berbelok ke kanan. Ke arah Karanganyar teman-teman, tetapi tidak lama kita harus masuk belok ke kiri ya, setelah jembatan ini. Jadi ini masuk di daerah Dororejo. Setelah jembatan Dororejo ini kita masuk ke kiri. Ini jalan Doro sampai ke Karanganyar. Hati-hati di sini, pelan-pelan saja kita akan masuk ke kiri ya. Nah ini dia, kita masuk ke arah desa Lemah Abang. Oke, kita menyusuri jalanan desa ini. Masih beberapa menit lagi sampai di tujuan. Nah, ini menarik sekali, ada pohon tua ya yang masih berdiri tegap. Oke, ini masuk di desa Dororejo. Kita terus masuk ya, masih melalui perkebunan ya. Ini perkebunan warga yang memang di sini cocoknya adalah seperti tanaman durian seperti itu ya, menjadi sentra durian karena penghasilan durian di sini sangat melimpah dan menjadi andalan ya di festival durian. Oke, lanjut terus, masih agak nanjak ya, ini walaupun landai, ini terus naik ke arah Lemah Abang sana.
Nanti kita berinteraksi dengan pemilik duriannya, yaitu Bapak Wasro ya, yang sudah melalang buana dan juga pernah menjadi juara satu. Ada lagi ini kerik-kerik warung-warung durian, banyak diburu masyarakat ya. Ada saung durian masih dalam pembangunan mungkin ya. Masih beberapa menit lagi, ini masih di Dororjo ya. Kita bisa melihat betapa melimpahnya ya hasil durian di sini. Dan ini menjadi wisata buah ya, karena bisa dimakan di kebun duriannya langsung. Ya, ini dia masuk di Desa Lemah Abang. Walaupun sudah masuk wilayah Desa Lemah Abang, kita tetap masih beberapa menit lagi masuk sampai ke pemukiman ya. Nah, ini bisa kita lihat industri buah durian di sini itu sangat bergeliat ya di sini. Oke, lanjut lagi. Nah, sampai di sini hati-hati, kita berbelok ke kanan masuk ke pemukiman ya. Masih masuk lagi teman-teman beberapa meter. Masuk lagi ke kanan ya, jangan lupa. Nah, ini dia sampai di kediamannya Bapak Wasro. Mantap. Bu ya. Maaf ya, ini sebenarnya Pak ya. Ini ya, gimana? Dulu itu yang mendapat ini, Pak. Durian ini itu dulu yang mendapat itu. Iki, Pak. Iya. Cuman ini kan sudah kena air hujan, Pak. Oh, jadi beda. Iya, beda. Nek gede nih saya sesem ini. Bukan, gede lagi. Di mana? Ini loh, Pak, satu pohon ini. Nih, segini satu pohon ini. Ini sama satu pohon. Kurang sih, sudah paham semua Pak. Yang punya saya dok satu. Balong. Durian balong. Yang di iki po? Iya, yang dimakan ini. Yang menang ini. Iya, yang menang itu. Dulu pohonnya itu ya. Wite masih. Masih. Berapa pohon? Jenengan sama aku berdua kayak gini tidak bakalan. Banyak tuh. Wite Pak. Iya. Berapa tahun itu usianya? Wah, itu udah ratusan tahun. Aduh. Dari. Elah lahan turun-temurun. Lahan punya siapa? Punya saya. Oh, punya jenengan. Iya, itu dari mbah dulu. Bukan bapak. Bapak saya itu sudah tidak menangi kecilnya pohon itu. Tahu-tahu sudah besar. Pohonnya. Kemarin ya di kan begitu dapat juara kan ditinjau ke kebunnya Pak. Ditinjau ke kebunnya di ya, ukur ya, diukur pakai meteran itu. Kan awalnya berdua kayak gini enggak nyangkep. Terus di rafia itu, rafia itu. Lah itu napa Pak rasane apa Pak? Iya. Tebalane ya. Bu maaf ya ini
kuningnya enggak kayak kalau musim kemarau. Oh. Makanya dulu dapat ini. Wis kok kuning sing kuning oranye banget. Oranye terus kompleket. Ini kan sudah kandungannya air banyak, Bu ya. Kan makannya kandungannya air banyak. Ora garing mumpur. Kompleket itu loh, Bu. Dulu ini rasanya kompleket. Ya. Paling enak yang ya, ketan mentega. Yang ini ya. Yang dulu yang paling enak yang balong ini. Yang lokal. Kalau yang premium ada Durita, Matahari, Musanting, Bawor, Super Tembaga. Tapi orang lebih ke ini, maaf. Saya itu iya lebih ke lokal, Pak. Lokal itu beda pohon, beda rasa. Eh, lah balong sudah dikembangkan sendiri. Sudah, Pak. Sudah ada beberapa. Sudah mulai buah. Sudah mulai buah. Belum. Oh. Tapi yang nanam biji sudah. Oh, enggak beda ya? Iya, hanya mirip, Pak. Mirip kok, enggak blok itu enggak. Beda sama stek. Kalau stek lah itu sama. Yang stek belum buat. Yang stek belum buat. Ini itu mohon maaf, orang terkenal di punyaan saya itu karena usianya sudah. Anu, sekarang masih yang berdiri, masih berbuat terus. Kemarin Pak ya ini berbuah. Itu nenek Mas berbuah itu sampai berapa ratus? Nah ini saya mau bilang Bapak pertanyaannya biji. Pas dengan mau yang saya jawab. Kemarin dihitung sama yang kerja 700-an. Satu pohon. Iya. Pinggir itu sudah anu ya. Sakut. Wis gede segini ya. Sudah. Berarti kan sudah kan potensial iya, satu. Maaf ya, duriannya itu bahasanya nek orang kampung, orang desa mengatakan petani durian itu nyemut gatel. Maksudnya nyemut gatel. Nyemut gatel itu ada yang besar dan yang kecil. Jadi ini ini durian tadi kan satu pohon. Iya. Nah, ini. Nah, ini. Ini satu pohon ini. Satu pohon. Jadi satu apa itu ya satu bahasanya sak dompol lagi banyak yang kecil-kecil. Lah menurut dari dinas itu Pak mbok dipreteli. Iya. Nah, kan preteli ya kalau pohonnya itu bek. Nah, pucuk-pucuk kan susah. Tak biarkan aja. Cuman, dari tadi nggak bisa. Cuman kan yang kerja yang ikat itu dipilih yang besar Pak, yang bisa diikat, yang kecil dia jatuh di antara orang. Iya, itu jadi ngepek iya undang-undang adatnya sini itu sudah rapet iya maaf kemarin tak kasuskan masuk pasal Pak. Oh iya satu bulan Pak, bukan milik saya, milik tetangga saya. Tapi karena orang-orangnya itu sini kan ada Pak Guyuban petani durian Pak, ada yang kehilangan lapor dengan ketuanya Pak Guyuban. Terus tak proses, nah begitu tak proses di kantor polisi, yang WA saya banyak Bu. Iya, Pak Alsa itu harus dikasuskan, Pak Alsa itu harus dilanjut. Orangnya yang mencuri juga itu bukan dengan saya. Kota Amal dimaksud, dua kali. Aku kok kurang? Kurang, coba. Pak Yurnen, Pak Yurnen juga Pak. Iya, coba. Kalau ada, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Berubah putih, aku cerita. Mampang masih di tempat. Direbus dulu ya direbus. Bapak saya itu kalau pulang dari kebun ya bawa biji durian direbus dimakan. Udah Bu. Bisa. Lamor wawancara ini, Pak Helmi masih mau. Wawancara ini. Tunggu masa benar. Ini kegiatan dan bulan ini. Terus, paling di wilayah sana khusus.
Udah kau libur doa? Banyak khusus kita sekarang. Ya aku ntar udah berapa kali. Ini aku berarti aku tak cari nih. Wah ini kuning. Ini durian apa nih Pak? Mentega. 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 Ayo ah. Ayo ah. Udah diturun hujan terus itu. Waalaikumsalam. Wih nopo, nopo. Apa? Durian apa nopo? Balong, balong. Balong apa nih Pak? Habis balongnya habis. Habis. Semakin sore semakin tami. Semakin sore. Ambil itu semua ya susah. Wis mudun is wis ra ono. Tapi sing nang ngene wis. Coba. Itu termasuk gagal. Balong juga nih, Pak. Iya. Ini tipe gagal ini. Ya, ya, Mas. Gagal ini. Gagal ini balong ini. Tapi mayan gagal ya, gagal ini. Silakan. Kalau mau boleh bawa boleh. Iya. Gak usah pakai awak-awakan. Wah mantap kalau si tamu. Tan. Sultan. Kuli Mas. Melimpang. Enggak apa? Melimpang. Mantep kok isi mantep banget. Manis. Tampren kemarin sama oh, yang kecil yang besar Pak. Yang cilik minta Pak. Yang kecil berapa Pak? 50. Oh, saya 50. Itu sudah enggak anon. Bukan maksudnya di mobil enggak? Terus kok baunya. Tanpa biji. Digiling no Pak? Iya. Sudah di anu sama susu. Terus